apa mau? Thank you.
yang jebol yang mengakibatkan banjir. Persawahan enggak jadi berubah menjadi seperti lautan. Sebentar lagi akan sampai di titik tanggul jebol. Proses perbaikan
coba mendekat ya. Ini lokasi tanggul yang jebol. Ini juga salah satu titik yang jebol. Cile. Ya, yang cile. Ini sepuluh. Kita lihat cile. Kita lihat luwe. Luwe. Ini. Saoma loh, masih cile. Ini lokasi yang jebol salah satunya. Ya. Sana. Cari warga yang ngono begitu air munggah wis do persiapan. Tapi yo ono barang ke sono kan.
jempol lo nih, tabrak. Cemek bahasa nisannya apa? Tanahnya lembek. Cemek mas. Ini yo cetek to kono. Kene ya. Kan jalan utama to iku. Dok, dok. Cetek. Awas sing pinggir. Kono tengah sawah iki. Sawah iki. Ya Pak Di. Sawah wis. Gambane ra beto yo. Yo koyo. Malah dolanan iki. Ora kecah. Dolanan Jakarta. Thank you.
Let's go to the van. Ini loh, gak kirim gak apa-apa aja. Let's go to the van. Abdul yo masuk wes ah. Mosok yo ora tekan gone ah. Thank you.
kene wae ucul kang kene. Iki ketoke. Yes, yes, yes. Banter apa-apa mah kadung teloso. Ayo cok cok. Penting tok gambar saya kucop lho rung tok gambar. Wes ra apa-apa mah kadung teloso. Ini banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Semoga cepat surut, amin. Terima kasih Kak Jinda. Langsung neng pabrik iki ngene. Partai gede maksudnya, oh. Mas. Lah nek guru kok cilik ngono ya. Ora kamot. Paling pulane mentoke 3 juta tae. Ini mau kembali lagi ke posko di Jembatan Tanggulangin. Ini posisi di Kecamatan Karanganyar. Kabupaten Demak. Ya, ini mau kembali ke posko di Jembatan Tanggulangin. Ini tadi dalam rangka pengecekan tanggul yang jebol oleh yang terendam jadi seperti lautan. Di kondisi air, info dari pantauan langsung tadi warga sekitar menginformasikan bahwa banjir cenderung naik sekitar 20 cm.
kini ngamuk banter repol ya, ini sampai basah semua penumpangnya. Perkampungannya masih terendam kan, dan ribuan warga masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Ada yang di Kabupaten Demak dan ada juga pengungsian di Kabupaten Kudus. Terima kasih Kak supportnya. Sehat selalu. Awas belokan, belokan. Bagi ibu tali deh bu. Orah kancaku nek bego iki malah anu dibater ke. Nek lurus harus nalu. Ini sekarang kita memasuki di jalur pantura. Oke, kembali ke jalur pantura. Truk-truk besar yang masih terjebak di pom bensin. SPBU mana ini mas? Apa? SPBU mana? SPBU Karanganyar. Karanganyar. Kelurahan masih terendam. Ini garasi bus Nusantara.
depan. Tenang. Ini enggak tenggelam. Tenang, Les, kelelep. Tenang, Les. Kamera, Les. Gua pendek. Kalau mau turun. Mas Gundul. Lancar Pak ya? Mas, kenapa tadi enggak turun ke mana tanggulnya? Bagus. Ini anak-anak nungguin, kirain turun ke itu tanggul. Ambil elote di situ. Tapi emang skenarionya enggak turun tanggul. Enggak ada turun tanggul, Pak, karena tanggulnya baru nambah berapa senti. Karena kan arusnya lebih deras. Arusnya lebih deras, kan ada 3 tuh. Yang tanggul yang pertama itu kan belum nambah. Jadi Bapak enggak rawan untuk kita suruh turun. Tanahnya juga labil itu. Masih tambahan air. Siap-siap. Mesinnya kacau, kan labil. Ini mau ada keterangan. Kalau teman-teman mau wawancara, nanti ada doorstop. Oh gitu. Yeah.
silent bos. Silent baik teman-teman, sampai di sini informasi update banjir di Demak. Untuk update selanjutnya bisa follow medsos kami ya. Selamat sore, sehat-sehat selalu. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.